A'udzu billahi samian alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nashaha lil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta ya'tiyahu al-yaqin. Wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man sara 'ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man tamassaka bisunnati wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah syuhada' bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu ihdilu huwa aqrabu littaqwa. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadi oleh kamu mereka yang menegakkan perintah-perintah Allah, jadi oleh kamu mereka yang menjadi saksi ke atas keadilan, dan jangan hendaknya apabila sesuatu kaum itu bukan dari kalangan kamu, maka kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya ia lebih hampir kepada sifat takwa. Ayat ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Fadil Tuan Imam dan seluruh pimpinan surau dan para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini turun bagi menegaskan satu prinsip dalam kita berhubung sesama kita. Dan prinsip itu menjadi satu perkara yang kita tidak boleh tolak ansur, kerana dia merupakan satu perintah Allah. Sama beratnya macam mana Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa dan lain-lain yang kita rasa kalau tak buat berat. Masalah kita hari ini, bila kita kata bab sembahyang, semua orang terima. Aqimus salam. Ya, dirikanlah solat. Memang kita tahu kalau tak buat dosa. Gitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, tentang puasa. Mewajibkan kita berpuasa. Ya. Falyasumhu. Hendaklah kamu berpuasa pada kamu melihat ru'yatul hilal itu dengan perintah falyasumhu. Hendaklah kamu berpuasa dalam bulan Ramadan itu. Ya. Gitu juga dengan zakat. Khudh min amwalihim sadaqah. Tahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Ya, khudh tu ambil. Satu perintah yang semua kita tahu kalau orang tak bayar zakat ni hukum dia begian. Haji. Wa'adzin finnasi bil hajj. Beritahu pada manusia wajib kamu melakukan ibadat haji.
Semua ini dalam hidup kita, semua kita tahu benda ini maklum minaddin bidarurah. Benda yang kalau kita tak mengaji pun kita tahu dah. Bahawa semayang, puasa, zakat, pi haji benda yang rukun, wajib. Kalau tak ada benda ni salah satu daripadanya tidak ada, maka dia boleh menyebabkan kerukunan itu terjejas. Tapi kita tak boleh nak sempitkan hanya itu saja perintah Allah dalam bab ini, iaitu ada implikasi dosa, ada implikasi kalau tak buat giam-giam-giam. Banyak benda-benda lain juga adalah perintah Allah yang kalau tak buat pun sama sama hukum dia. Salah satu yang pada yang saya sebut ni ialah ayat ni, iaitu i'dilu. Ya, i'dilu, berlaku adil. Malah perbuatan melakukan keadilan itu adalah sama perintah dia, berat dia, kesan dia, tak ada beza antara semayang dengan yang ni. Masyarakat kita, bila maitan semayang, dia ambil berat, betul. Dia kata tak semayang dosa, puasa tak puasa dosa, zakat tak keluar zakat dosa, tak pi haji kalau mampu, tak pi berdosa. Tapi berapa orang yang cakap, kalau tak buat adil, berdosa? Yang ni tak ramai orang cakap. Wahai, apa dia punya beza? Ya, kalau kita nak faham dari segi bahasa ayat itu sendiri, yang ini pun suruh fi'il amar. Fi'il amar ni kata-kata arah. Ya, orders. Ya, aqimus salam. Dirikan, mana you got no choice. Yang ini pun khudz min amwalihim sadaqah. Yang ini pun ya falyasumhu. Begitu juga dalam bab haji, alzin finnas bil hajj. Tapi bila mai tambak nak suruh buat adil, tak ada siapa pun rasa berat benda tu. Atau kita yang duk mai semayang, kita yang duk mai mengaji, kita yang duk buka kitab pun bila mai tambak adil ni kita rasa macam tak ada apa. Tak ada kena mengena dengan aku. Nampak? Sebab kalau kita tengok dalam segi beratnya perintah itu, kita faham dalam kaedah usul al-amru lil wujub. Perintah itu menandakan perkara itu jadi wajib. Semayang wajib, puasa wajib, zakat wajib, pi haji wajib pada yang mampu. Apa bezanya buat keadilan pun satu benda yang wajib. Menegakkan keadilan itu satu benda yang wajib. Tak ada bezanya. Sebab itu dalam kita nak faham roh, konteks, perintah Allah dalam Quran ni, sebenarnya kita tak boleh beza-bezakan. Sama saja. Dan inilah yang akan kita huraikan. Kalau saya nak cerita buat semayang, semua orang tahu dah. Silat-silat tuan-tuan lebih faqih daripada saya dalam buat semayang ni. Puasa, zakat, semua orang dah tahu dah. Tapi berapa orang yang tahu tentang fiqh, tentang wajib menegakkan keadilan? Wahai, hukum dia sama ya. Hukum semayang pun sama, hukum buat keadilan pun sama. Tak ada bezanya. Sebab ini prinsip yang tertegak dengannya, satu perintah Allah yang kalau kita buat, maka ia merupakan satu benda yang Allah suka, membawa kepada pahala. Dan kalau kita tinggalkan, sama macam semayang, dia membawa kepada kesan dosa. Tak ada beza antara semayang, puasa, zakat, haji dengan nak menegakkan keadilan. Yang ni yang ramai orang tak tahu. Contohnya, Allah kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa ma wara'a dhalika habatun minal iman." Barang siapa di kalangan kamu yang melihat mungkar, falyughayyirhu. Wajib dia mengubahnya. Mengubah tu tegaklah. Ubah daripada keadaan mungkar tu kepada yang baik. Ya, kalau tak mampu dengan tangan, maka tegurlah dengan mulut. Kalau tak mampu dengan mulut, maka tegur dalam hati, mana membenci perbuatan itu. Sungguhnya tidak ada lagi iman lepas pada itu. Mana kalau nak benci pun tak ada, ibu-ibu sekalian. Seolah macam kita ni tak ada apa lah. Kosong lah, kita tak ada nilai lah. Nah, apa bezanya Allah suruh kita semayang dengan Allah suruh kita tegur orang yang buat mungkar? Tak ada bezanya, sama ya. Perintah itu mewajibkan kita menegur perbuatan-perbuatan yang mungkar.
Dan perbuatan mungkar selagi mana ditentukan oleh syariat bahawa ianya mungkar, ibu-ibu, maka wajib ketika itu kita menegur perbuatan yang mungkar. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata apa? Jaga-jaga kamu jangan jadi mayat-mayat hidup. Jaga-jaga kamu jangan kamu jadi mayat-mayat hidup. Istilahnya mayitul ahya. Hidup tapi mati. Kalau istilah mereka tu dah mati, tak ada apa. Kalau hari ni zombie lah kita kata. Macam zombie kampung pisang tu lah. Maknanya dia mayat dah tapi dia masih hidup. Apa yang Nabi nak sebut di sini ialah orang yang sebenarnya walaupun dia bernyawa tapi dia mati. Lalu sahabat bertanya, man mayitul ahya ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan mayat hidup ni? Kami pun nak tahu. Supaya kami tak jadi macam tu, sebab Nabi dah kata dah, jaga-jaga, tegur, Nabi tegur, jaga-jaga, jangan jadi macam tu. Akan Nabi jawab apa? Alladzina la ya'muruna an-nasa bil ma'ruf wa la yanhauhum 'anil munkar. Itu mereka yang tidak menegur, ya, yang tidak mengajak orang buat baik dan tidak pula mencegah orang buat mungkar. Haula'i mayyitul ahya. Mereka adalah mayat-mayat yang hidup. Mana Nabi cuba nak highlightkan pada kita, ibu-ibu, nilai seseorang tu. Kalau kita ni, ada satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada menyebut apabila orang itu dia ini tidak tegur orang yang mungkar, buat mungkar, dan dia tidak ajak orang yang baik, maka orang ini adalah seperti apa? Kasyaitanil akhras, syaitan-syaitan bisu. Dalam syaitan bisu. Syaitan tu jahat dah. Rupanya ada syaitan yang jenis bisu. Siapa? Mereka yang alladzina la ya'muruna an-nasa bil ma'ruf wa la yanhauhum 'anil munkar. Ya, banyaklah kita nak bawa mai tentang penyataan manusia-manusia yang hidup dia tidak ada nilai semata-mata kerana dia menganggap bahawa mungkar atau ajak orang baik ini satu benda yang dia rasa macam satu choice. Ya, satu pilihan, boleh nak buat tak apa, tak boleh nak buat pun tak apa. Tapi bila mai tang sembahyang, mana boleh tak buat? Kena buat. Mai tang puasa kena buat. Zakat kena buat, haji kena buat. Tapi bila mai tang benda lain, dia memilih tak mau buat. Kerana dia tak terasa roh perintah itu sebenarnya dari segi beban dan beratnya, weightage atau beban dan beratnya itu sama saja dah. Macam mana Allah suruh orang sembahyang, Allah suruh puasa, tak ada beza. So saya nak gambarkan, kita kena open up. Kita kena buka minda kita, jangan hanya melihat satu sudut, kerana perintah Allah itu banyak. Ya, antaranya bukan sahaja dalam soal ibadat tapi juga dalam soal menegakkan nilai-nilai yang itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sujud, itu simbol dia kan. Kalau kita sujud, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuk dan sujudlah serta beribadatlah kamu dan berbuat baiklah sungguhnya, ya, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Mana simbol rukuk dan sujud dan beribadat itu adalah satu simbol kita mengagungkan Allah. Tapi keadilan ni macam mana kita nak tunjuk? Maka pertama kita kena buat keadilan itu. Kalau tak ada keadilan itu, kita kena tegakkan dia. Dan perbuatan kita itu adalah sama macam mana sujud, semayang, rokok. Kerana tak ada bezanya antara rokok, semayang, sujud dengan menegakkan keadilan. Saya bagi mukadimah tu dulu. Pasal saya nak cerita tentang keadilan malam ni. Ya, saya nak bagi gambaran biar tuan-tuan hayat dulu. Rasa dulu bahawa apa? Ya, jangan anggap tuan-tuan sudah semayang, puasa, zakat, tuan-tuan rasa aku dah Islam dah. Tapi perbuatan lain yang menjurus kepada perintah Allah yang sama beban dan beratnya,
kita ambil tidak pusing, bahkan kadangkali kita merendah-rendahkannya pula. Dan lebih buruk daripada itu, kita tidak dapat membezakan, seolah-olah kita rasa bila cakap tentang nak tegakkan keadilan, ini cerita politik. Nak tegakkan keadilan, ini cerita politik. Tak betul. Menegakkan keadilan bukan cerita politik. Tadi saya dah sebut kan, i'dilu, tegaklah kamu akan keadilan. Huwa aqrabu litaqwa, dia lebih hampir kepada sifat takwa. Jadi to erect justice is actually beyond politics, iaitu menegakkan keadilan itu ialah sebenarnya melampaui zon politik. Dia lebih kepada apa? Takwa. Semayang takwa kan? Puasa la'allakum tattaqun kan? Pergi haji, balik jadi orang yang bertakwa kan? Keluar zakat, jadi orang tua. Tapi pasal apa? Bila nak buat keadilan, nak tegak keadilan, kita tak mau. Wahai, kesan semayang puasa zakat lahir takwa, tak ada beza. Tegakkan keadilan juga melahirkan sifat takwa. So kita tak boleh nak segmentaskan. Kita nak pisah-pisahkan, yang ni politik. Bila cakap adil, ini politik. Tak. After all, politik tu bukan Islam kah? Kalau orang nak berhujah kata, tak, cakap ni politik. Okey. Tak ada politik kan dalam Islam? Ini benda-benda yang kita kena, asas tu kena kuat dulu. Sebab biar kita menghayati satu rasa bahawa buat satu adil ini adalah satu sifat takwa. Kalau tak ada adil itu, kita kena tegak. Kalau ada orang menghalang adil itu nak ditegakkan, kita kena berjuang untuk menegakkan. Jadi kesan daripada perbuatan kita itu tak ada kurang lebih sama saja sebenarnya dengan semayang, puasa dan zakat. Barulah kita rasa perbuatan kita itu adalah satu perbuatan yang menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nak tegakkan keadilan ni, dia mesti menentang kezaliman. Pasal penghalang utama kepada menegakkan keadilan ialah apa, ibu-ibu? Kezaliman. Sebab itu dalam ayat Quran secara konsisten, ya, konsisten ni makna daripada awal kita buka Quran sampai habis, kita tak nak jumpa satu ruang pun yang Allah bagi kepada kita untuk buat zalim. Not even a single room, not even an inch pun, satu inci pun tak ada ruang untuk kita nak kata boleh buat zalim. Tak ada. Konsisten semua, dia dah tutup dah zalim ni, no way. Bermula daripada selalu Allah SWT sebut inna Allah la yuhibbu zalimin, sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim, ya? Hadis kursi Allah SWT sebut melalui lisan Nabi dia, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, aku mengharamkan sifat zalim pada diriku sebab bertentangan dengan al-adlu yang ada pada sifat Allah SWT, maka jangan kamu hendaknya zalim menzalimi sesama kamu. Ya? Dan orang yang zalim, Allah SWT kata fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, orang yang zalim yang dusta, tengoklah apa keadaan dia nanti pada hari akhirat dan penghujungnya di mana. So saya nak menegaskan di sini, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, mulianya kita menegakkan keadilan apabila satu kezaliman itu berlaku, ia terserlah dalam bentuk perjuangan. Dia terserlah dalam bentuk perjuangan, dan disitulah terletaknya nilai kita sebagai seorang Muslim. Mana kata kalau kita semayang, puasa, zakat, baguslah, tapi dia belum sampai lagi satu nilai yang ada padanya perjuangan. Semayang, puasa, zakat baik untuk kita. Dia dalam Islam ni ada dua benda yang Allah jadikan satu untuk kita. Fardi, semayang untuk kita. Kita lah nak bagi cuci, ya? Nabi kata mathalus salawatil khamsi, ya, umpama apa ni, araaitum
law anna nahra amama babi ahadikum taqtasiluna fiha atabqa min badanihi min darnihi syai' qalu la qala kadzalika mathalu salawatil khamsa yamhu bihinnal khataaya. Apa kata kamu kalau depan pintu rumah kamu ada satu sungai yang mengalir deras, lalu kamu mandi dalam sungai itu 5 kali satu hari, apakah kamu rasa akan ada tinggal daki-daki dan kotoran dalam badan kamu? Maka jawab Nabi, jawab sahabat, tak ada lah, mandi 5 kali satu hari. Kita pun kadang-kadang mandi satu hari ya. Ni mandi 5 kali satu hari, depan rumah sungai mengalir deras. Tak payah nak pergi bilik air, buka pintu terus terjun sungai, mandi 5 kali satu hari. Ada tak rasa tinggal saki-baki badan kotor ada daki? Sahabat kata, mana ada, tak boleh lah, bersih lah. Ha, Nabi kata, macam itulah semayang. Dia menghilangkan segala dosa-dosa kita, selagi mana ia bukan dosa-dosa yang besar. Baik. Haji pun lagu tu. Kalau saya nak buat main satu-satu, semua orang faham bahawa yang kita buat dalam semayang puasa zakat ni untuk siapa? Untuk kita. Baik. Tapi dalam syariah, taklif syar'i